Statistik negara Estonia menunjukkan tingkat berisiko kemiskinan yang belum kunjung membaik dari tahun ke tahun, yang mencerminkan ketidaksetaraan pendapatan di negara ini. Pada dasarnya, seseorang yang hidup dengan risiko kemiskinan dapat memperoleh pendapatan yang baik. Tetapi ketidaksetaraan muncul dari kenyataan bahwa orang lain memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Begitulah nafsu, takkan pernah habisnya sampai dunia kiamat. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Estonia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara Estonia. Semua negara anggota Uni Eropa menggunakan indikator Laeken untuk mengukur eksklusif sosial. Indikator memungkinkan membandingkan perkembangan di Estonia dengan yang di negara lain. Menurut statistik Estonia, badan statistik resmi negara ini, 2,2% populasi Estonia hidup dalam kemiskinan absolut dan 20,6% hidup dalam risiko kemiskinan pada tahun 2020 yang lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik bagian orang yang hidup berisiko miskin maupun yang hidup dalam kemiskinan absolut turun 0,1%. Dapat terlihat pada tingkat berisiko kemiskinan, tetapi perubahannya minimal dan indikatornya agak pada tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat berisiko kemiskinan dan tingkat kemiskinan absolut menurun di antara pasangan dengan 3 anak atau lebih dan di antara kaum muda berkisar antara 18 sampai 24 tahun. Sementara itu meningkat di antara orang tua tunggal. Tingkat berisiko kemiskinan tertinggi untuk orang berusia 65 tahun dan lebih tua yang tinggal sendiri. Perubahan terbesar terjadi pada orang tua tunggal. Dari tahun ke tahun, persentase orang tua tunggal yang hidup dalam risiko kemiskinan tumbuh 1/10. Tingkat kemiskinan absolut terus menjadi tinggi di antara para penganggur. Tingkat berisiko kemiskinan tertinggi di Idaviru, 31,4%, Foru, 30%, dan Valga, 29,3%. Itu terendah di Kabupaten Harju, 16,5%, Tartu, 18,8%, dan Laini Viru, 19,5%. Tingkat kemiskinan absolut tertinggi di Estonia Selatan, yaitu 2,5%.
dan terendah di Estonia Barat, 1,4%. Pada tahun 2021, jumlah orang yang hidup dalam kekurangan, yaitu orang-orang yang tidak mampu membeli berbagai barang yang biasa tersedia di masyarakat, sedikit lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,9% dari populasi Estonia. Deprivasi paling banyak mempengaruhi orang berusia 65 tahun ke atas, yaitu 7,8%, dan paling sedikit berusia 18 sampai 24 tahun, yaitu 2,5%. Dalam setahun, deprivasi menurun paling banyak untuk anak-anak dan remaja. Analisis terkemuka di statistik Estonia, kemiskinan absolut menunjukkan bagian dari populasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tahun lalu sekitar 28.700 orang hidup dalam kemiskinan absolut, yang sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tetapi mengingat pendapatan bulanan mereka dengan mempertimbangkan komposisi rumah tangga, kurang dari 220 euro. Pasti ada ruang untuk perbaikan. Pasti ada ruang untuk perbaikan. Tingkat risiko kemiskinan mencerminkan ketimpangan pendapatan di suatu negara. Pada tahun 2020, sekitar 270.800 orang hidup dalam risiko kemiskinan, karena pendapatan bulanan mereka yang setara kurang dari 631 euro. Pada dasarnya, seseorang yang hidup dengan risiko kemiskinan dapat memperoleh pendapatan yang baik. Tetapi ketidaksetaraan muncul dari kenyataan bahwa orang lain memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sedikit penurunan dapat terlihat pada tingkat risiko kemiskinan. Tetapi perubahannya minimal dan sangat minim, sedangkan indikatornya agak pada tingkat yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Perkiraan tersebut didasarkan pada data survei sosial Estonia pada tahun 2021 yang lalu. Perwakilan utamanya untuk kepentingan publik adalah Kementerian Sosial. 6.467 rumah tangga berpartisipasi dalam survei. Survei ini mengumpulkan data tentang pendapatan tahunan. Oleh karena itu, survei tahun 2021 menanyakan kepada responden tentang pendapatan tahunan mereka di tahun 2020. Pendapatan tahunan diperlukan untuk menghitung indikator kemiskinan dan ketimpangan. Survei sosial disebut UESILC dilakukan di semua negara Uni Eropa berdasarkan metodologi yang diselaraskan. Tingkat berisiko kemiskinan adalah bagian orang-orang dengan pendapatan disposable tahunan yang setara lebih rendah dari ambang batas berisiko kemiskinan. Ambang batas berisiko kemiskinan adalah 60% dari pendapatan tahunan rata-rata anggota rumah tangga yang setara. Pendapatan disposable yang disertakan adalah pendapatan rumah tangga total dibagi dengan jumlah skala kesetaraan semua anggota rumah tangga. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.